السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Maksudnya, dialah yang telah mengutuskan kepada bangsa Arab yang ummi seorang rasul yang terdiri daripada kalangan mereka, yang membaca ke atas mereka ayat-ayat yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah, serta membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, dan mengajar kepada mereka kitab Al-Quran dan juga hikmah. Sesungguhnya mereka itu sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam kesesatan yang amat jelas dan nyata. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam suatu majlis untuk kita memperingati bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tiba bulan Rabiul Awal, umat Islam akan mengadakan sambutan Maulidur Rasul untuk menzahirkan betapa kasih dan sayangnya kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita orang Islam dituntut kasih dan sayang kepada Rasulullah lebih daripada kasih dan sayang kita kepada benda-benda yang lain. Di dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, "Walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia kasih kepada aku lebih daripada dia kasih kepada diri dia sendiri. Sehinggalah dia kasih kepada aku lebih daripada dia kasih kepada harta benda dia.
sehinggalah dia kasih kepada aku lebih daripada dia kasih pada anak dia, dan sehinggalah dia kasih pada aku lebih daripada dia kasih kepada semua manusia. Firman Allah Ta'ala, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih awla, lebih utama bagi orang mukmin berbanding dengan diri mereka sendiri. Kita kena utamakan Nabi Muhammad, utamakan petunjuk Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, keputusan yang dibuat oleh Nabi Muhammad berbanding dengan keinginan kita sendiri. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Kita kena utamakan Nabi dalam perkara apa tuan-tuan? Fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Fid din wad dunya, sama ada dalam perkara agama atau perkara dunia, kena utamakan ajaran Nabi. Orang kita dia ingat kita kena utamakan ajaran Nabi ni bab agama ya. Bab dunia itu terpulang pada kita. Itu pandangan yang salah. Bab agama ni kita faham. Bab sembahyang umpamanya Nabi sebut, Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayalah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Semua orang kita ni semayang ikut cara Nabi. Nabi semayang zuhur 4 rakaat, orang sini pun 4 rakaat juga lah. Kita pergi mana-mana pun 4 rakaat juga, ikut cara Nabi. Begitu juga bab haji umpamanya, Nabi sebut, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara kau mengerjakan ibadah haji, ikut cara yang aku tunjuk. Tak ada khilaf, orang kita faham belaka. Pergi Mekah buat haji cara yang Nabi ajar. Tapi dalam perkara dunia, orang kita kadang-kadang ketepikan ajaran Nabi Muhammad. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim fil umuri kulliha, fid din wad dunya, li'annahu la ya'muruhum wa la yarda minhum illa bima fihi salahuhum wa najahuhum. Nabi lebih utama bagi orang mukmin berbanding dengan diri mereka dalam semua perkara, dalam urusan agama, urusan dunia. Kenapa? Kerana Nabi dia tak suruh kita kecuali perkara itu memberi keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Lain dengan diri kita, kadang-kadang kehendak kita menyebabkan kita ditimpa musibah di dunia dan juga di akhirat kalau kita ikut kehendak kita sendiri. Tapi Nabi tidak. Sebab tu pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perbalahan di antara Az-Zubir bin Al-Awwam dengan Hatib ibnu Abi Balta'ah. Zubir ni orang Mekah, golongan muhajirin. Hatib ni orang Madinah, orang Ansar. Orang muhajirin hijrah ke Madinah, orang Mekah hijrah ke Madinah, diberi rezeki oleh Allah. Ada di kalangan mereka yang memiliki kebun di Madinah. Kebetulan kebun Az-Zubir bin Al-Awwam bersebelahan dengan kebun Hatib ibnu Abi Balta'ah. Berlaku perbalahan kerana berebut nak guna air.
bebuk saliran air. Hatib kata air naklah dialirkan di kebun dia terlebih dahulu. Kata Zubair, kena alir kebun saya dulu. Balah. Lalu kih ni dibawa kepada Nabi SAW. Sebelum Nabi memutuskan, Nabi tanya dulu kedudukan kebun ni macam mana. Ha, nak jatuh hukuman pun kena tahu dulu. Itu kaedah yang diajar dalam Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Panggil tuan ampunya dulu, tanya kenapa. Al-hukmu ala syai faru'un an tasawuri. Kita nak hukum suatu perkara, kita mesti tahu gambaran perkara tersebut secara detail terlebih dahulu, baru kita boleh jatuhkan hukum. Kadang-kadang orang zaman sekarang ni, peluang untuk diberi penjelasan pun mereka tak bagi. Tiba-tiba mereka jatuhkan hukum. Ini tak betul. Panggil tuan hak dulu, amanah atau amanah pun. Bagi peluang dulu, bagi penjelasan. Ni dok, saya kata tak betul, tak betul. Saya tu siapa? Benar ataupun tidak suatu perkara, mislah berdasar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bila Nabi panggil kedua belah pihak, tanya kedudukan kebun ni bagaimana, lalu Nabi memutuskan, Nabi menyatakan, isqi ya Zubair, wahai Zubair, gunalah air tersebut, alirkan di kebun kamu terlebih dahulu. Lepas kamu guna, barulah air itu dilepaskan ke kebun Hatib Ibn Abi Balta'ah. Lalu Hatib tak puas hati, dia nak guna dulu air, sedangkan air itu lalu ke kebun Az-Zubair terlebih dahulu, sebab kebun Az-Zubair berada di sebelah hulu, kebun Hatib di sebelah hilir. Air ini daripada hulu dia mengalir ke hilir. Jadi takkanlah nak lepas kawasan kebun di sebelah hilir dulu, barulah nak alirkan di sebelah hulu, sedangkan air ni lalu sebelah hulu dahulu. Sebab tu Nabi memutuskan demikian. Tapi Hatib berkata, dia kata, Rasulullah, yang dia putuskan supaya Zubair boleh guna air terlebih dahulu kerana Zubair itu keluarga dia. Memang Zubair ni sepupu Nabi, tapi bukan kerana itu Nabi memutuskan demikian. Kerana hak berpihak kepada Zubair. Bila Hatib berkata demikian, lalu berubah muka Nabi. Dan tu ayat Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak, demi Tuhan kamu, seseorang itu tidak dianggap beriman dengan sebenar-benarnya sehingga mereka sanggup menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim di dalam setiap pertikaian yang berlaku di kalangan mereka. Kemudian tidak ada dalam hati mereka sebarang perasaan keberatan untuk menerima apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima dengan hati yang terbuka. Ini perkara dunia ni, air ni. Bila Nabi dah putuskan, kena ikut Nabi. Dan pernah berlaku bila Nabi nak kahwinkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahshin, Zainab menolak pinangan tersebut sehingga turun ayat Quran. Zaid bin Harithah hamba yang dihadiahkan oleh Siti Khadijah kepada Nabi SAW. Zaid ini dia dicolek ketika dia masih kanak-kanak. Zaman dulu orang jual orang,
guna sistem perhambaan. Budak yang dicolek, dilelong, orang jual orang, orang kalah perang jadi hamba. Zaid dicolek dan dijual di suatu pasar di Mekah, Suq Unkar, suatu kedai besar, pasar besar yang ada berbagai-bagai jenis barangan, termasuklah di sana tempat orang melelung hamba-hamba. Dijual orang zaman dulu. Jadi Siti Khadijah berpesan kepada anak saudara dia. Dia kata, bila kamu pergi ke Suq Unkar, kalau kamu tengok ada hamba yang baik, nampak jenis baik, nampak jenis cerdik, kamu belilah. Dia nak hamba yang baik, yang cerdik, berjuru. Orang Kelantan panggil berjuru. Tengok orang zaman dulu, dia beli hamba, dia cari orang berjuru. Kita zaman sekarang ni, latih pemimpin, tak kira berjuru, tak berjuru. Hamba orang nak berjuru. Lalu anak saudara Siti Khadijah pergi ke Suq Unkar, tiba-tiba dia tengok ada seorang kanak-kanak yang nampak perwatakannya baik, nampak cerdik. Lalu dia beli dan diberi kepada Siti Khadijah, pada mak saudara dia. Ni, hak makcik pesan. Siti Khadijah tengok, dia berkenan. Ah, bagus, hak lagu ni dia nak. Lalu Siti Khadijah jadikan Zaid sebagai hamba dia. Ini sebelum daripada Siti Khadijah berkahwin dengan Rasulullah lagi. Bila Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi, kita tahu umur Nabi kita 25 tahun pada waktu itu. Nabi tengok Zaid ini bagus. Nabi selalu puji, budak ni juruh lah bagus. Kebetulan pula setelah Siti Khadijah melahirkan Al-Qasim, anak pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim ni umur dia tak panjang. Umur setahun lebih dia meninggal dunia. Sebab tu Nabi kita digelar Abul Qasim, ayah kepada Al-Qasim. Al-Qasim tu anak sulung Nabi. Umur dia setahun lebih meninggal dunia. Lalu Nabi sedih, siapa tak sedih anak meninggal. Lalu Siti Khadijah bila dia tengok Nabi sedih, dia kata, abang, saya nak hadiahkan hamba saya kepada abang. Ada Nabi duk puji Zaid, ambillah. Tapi syarat. Siti Khadijah letak syarat. Syarat kalau abang nak merdekakan dia, kena berunding dengan saya dulu. Dia buat syarat begitu. Sebab hamba tuan dia boleh merdeka. Siti Khadijah letak syarat, dia bagi kepada Nabi. Tapi syarat kalau nak merdekakan Zaid, kena berunding dengan dia. Kalau dia setuju baru boleh. Nabi kata kalau syarat tak payah lah. Payah syarat-syarat ni. Macam orang widui, kalau syarat tak payah. Kalau tak syarat, bukan setakat 500 ribu pun ambil lah. Tak ada masalah. Bila Nabi kata tak payah kalau syarat, Siti Khadijah kata kalau macam tu ambil, pakai tak syarat lah. Ambil. Nabi pun terima. Nabi terima Zaid jadi hamba dia. Tak lama selepas daripada itu, keluarga Zaid ni cari Zaid ni berada di mana. Sebab dia kena colek, dia cari, diberitahu bahawa Zaid ni berada di rumah Nabi Muhammad. Masa tu Nabi belum jadi rasul lagi, belum jadi Nabi lagi. Lalu keluarga Zaid pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berunding dengan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad,
kamu ni keturunan orang yang baik-baik, pemimpin di Mekah yang suka buat kebajikan, memberi minum kepada orang haji, memberi makan kepada orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang miskin, beri makan kepada orang haji. Jadi kami mari ini, kami nak tebuh anak kami yang berada di sini, kata ayah kepada Zaid, iaitu Harithah. Cuma kami minta supaya jangan kamu memberati kami dengan meletakkan harga yang tinggi sehingga kami tak mampu nak tebus. Minta kereta nombor DAN 2445, minta alih kenderaan anda kerana menghalang kenderaan lain nak keluar. Bila ayah Zaid cakap gitu, lalu Nabi kata, saya nak bagi tawaran yang lebih baik daripada permintaan kamu. Nabi kata, bagaimana kalau saya bagi pilihan? Pilihan kepada Zaid sendiri. Sama ada nak tinggal bersama saya ataupun nak balik kepada keluarga dia, biar dia buat pilihan. Kalau dia nak balik tinggal bersama keluarga dia, saya akan bebaskan dia tanpa apa-apa bayaran. Tetapi kalau dia memilih untuk bersama-sama dengan saya, kamu jangan halang dia untuk bersama-sama dengan saya. Bila dengar tawaran Nabi, Zaid kata itulah yang paling baik. Sebab dia yakin anak dia akan pilih dia. Dia yakin begitu. Takkan anak tak pilih nak duduk sekali dengan apa. Lalu Nabi pun panggil Zaid. Dan Nabi tanya Zaid, ya Zaid, ata'rifu hadha? Wahai Zaid, kamu kenal tak ni siapa? Qala na'am, hadha abi. Zaid kata, ya saya kenal, ini ayah saya. Nabi tunjuk, ini kamu kenal? Dia kata, kenal, ni pok saudara saya. Ni Nabi tunjuk, ni kamu kenal? Saya kenal, ni abang saya. Lalu Nabi kata, keluarga kamu mari nak tepuh kamu, tapi aku beri kepada kamu pilihan. Kalau kamu pilih untuk balik bersama keluarga kamu, aku akan bebaskan kamu, merdekakan kamu tanpa apa-apa bayaran. Ataupun kalau kamu nak tinggal bersama-sama dengan aku, maka keluarga kamu tidak akan menghalang. Kamu buat pilihanlah. Lalu Zaid paling tengok ayah dia, paling tengok ke Nabi. Lalu Zaid membuat keputusan, ma ana bi mukhtarin alayka ahadan abada. Saya tidak akan pilih orang lain berbanding dengan kamu selama-lamanya. Saya pilih kamu lagi, dia kata ke Nabi. Lalu ayah dia terkejut. Ayah dia kata, ya Zaid, atakhtar al-ubudiyah? Wahai Zaid, apakah kamu sanggup memilih menjadi hamba berbanding menjadi orang yang merdeka? Kalau kamu balik bersama dengan aku, kamu jadi orang merdeka. Mu duduk dengan Muhammad, kamu jadi hamba. Apa jawapan Zaid? Zaid kata, ayah, sesiapa pun yang pernah bergaul dengan Muhammad, dia tidak akan pilih orang lain selain daripada Muhammad. Tengok akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba berasa dia sebagai ayah. Sebab tu Allah Taala puji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu memiliki akhlak yang tidak ada tolak banding. Tak boleh banding dengan akhlak sesiapa. Akhlak Nabi lah akhlak yang terbaik. Bukan setakat baik, terbaik. Keluarga Nabi, keluarga Zaid berasa susah hati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan Zaid.
Dan Nabi kata, Zaid, aku tidak anggap dia sebagai hamba, tapi aku merdekakan dia. Dia adalah anak aku. Nabi jadikan anak angkat, sehingga orang panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sehingga turun ayat Quran, bila Nabi jadi Rasul, turun ayat Quran melarang, tak boleh panggil nama Zaid bin Muhammad, kerana dia adalah Zaid bin Harithah. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapa kepada salah seorang lelaki di kalangan kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penyuduh segala nabi. Ayat ini menegaskan tak boleh ambil anak orang buat bin kita, tak boleh. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka berbinkan bapak-bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hukumnya haram kalau kita ambil anak orang buat bin kita, tak boleh. Pelihara anak angkat tak ada masalah, bin pok dia lah. Lalu Nabi panggil Zaid. Nabi kata, anta Zaid ibnu Harithah ibnu Syarahim. Kamu adalah Zaid bin Harithah bin Syarahim, bukan Zaid bin Muhammad. Baik. Bila Nabi pelihara Zaid, bila Zaid ni dah dewasa, dah besar dah, lalu Nabi nak kahwinkan Zaid dengan Zainab. Zainab ni sepupu Rasulullah. Zainab ni orang Quraisy. Orang Quraisy ni bangsa yang mulia. Bila Nabi pinang Zainab untuk dikahwinkan dengan Zaid, lalu Zainab menolak pinangan tersebut kerana menganggap tarafnya tak sama. Dia orang Quraisy, bangsa mulia. Zaid ini hamba, bekas hamba yang dimerdekakan. Bila Zainab menolak pinangan tersebut, lalu turun ayat Quran. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi orang mukmin lelaki dan mukminah perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menentukan sesuatu perkara, tidak boleh lagi mereka membuat pilihan yang lain daripada ketentuan Allah dan Rasul. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, dia telah sesat dengan kesatan yang amat jelas dan nyata. Bila Nabi baca ayat ni kepada Zainab, lalu Zainab berkata, wahai Rasulullah, sekarang saya redha Zaid menjadi suami saya. Saya redha berkahwin dengan Zaid. Nak beritahunya, kita kena utamakan Rasulullah dalam semua perkara, kena ikut petunjuk dia. Bukan saja soal agama, termasuk soal dunia, termasuk soal pemerintahan. Kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul kerana kita kata kita sayang kepada Rasulullah, kita kasih kepada Rasulullah. Mana tanda kita kasih kepada Rasul? Mana tanda? Kadang-kadang bila suami cakap dia sayang pada isteri, isteri tanya, mana tanda? Mana tanda? Suami kata, kalau tak percaya, ambil kapok belahlah dada. Isteri ni pergi ambil, suruh kapok, lari suami. Lari. Apa tanda? Sayang kepada isteri ada tanda dia. Sayang kepada Allah ada tanda dia. Sayang kepada Rasul ada tanda dia. Mana tanda? Sayang kepada Allah kena ikut ajaran Rasul. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada manusia yang mendakwa mereka kasih kepada Allah,
Kalau benar-benar kamu kasih pada Allah, mu kena ikut aku, ikut Rasulullah. Yuhibbukumullah, baru Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah amat pengampun lagi amat pengasihani. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, siapa yang taat kepada Rasul arti dia taat kepada Allah. Oh, kita kalau tanya semua cakap kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Tapi soalnya, apakah kita benar-benar kasih? Sebab itu Al-Warra pernah menyebut, ta'sil ilaha wa anta tazharu hubbahu, hadha la umri fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu dakwa, kamu kasih kepada Allah, tapi kamu derhaka kepada dia. Kita dakwa kasih kepada Allah, syariat Allah kita tolak. Apakah ini kasih namun? Hadza la umri fil qiyas badi'. Ini perkataan lagu ini macam ini, kiasan macam ini, kiasan yang tak betul. Cakap yang tak betul. Cakap orang yang sesat. Cakap orang yang bid'ah. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalaulah kasih kamu terhadap Allah, kasih yang sebenar, nescaya kamu taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kerana orang yang kasih pada seorang, dia akan ikut kehendak orang yang dia kasih. Orang sayang kepada isteri, isteri dia minta gelang, dia pula ada kemampuan, dia beli. Ha, tu kasih. Nah, takkan kita kata kita kasih pada isteri, dia minta gelang, kita bagi penapa. Itu bukan kasih macam tu. Dia minta, kita bagi. Asalkan benda tak bercanggah dengan syariat, bagi. Itu tanda kasih. Begitu juga kita dengan Allah, taat kepada perintah Allah. Kasih kepada Rasul, ikut ajaran Rasul. Sahl bin Abdullah pernah berkata, alamatu hubbillah hubbul Quran, wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi, wa alamatu hubbin Nabi hubbus Sunnah, wa alamatu hubbillah wa hubbil Quran wa hubbin Nabi wa hubbis Sunnah hubbul Akhirah. Tanda kasih kepada Allah, kita kasih kepada Al-Quran. Ha, itu tanda. Nak tahu kita kasih tak kepada Allah? Kalau kita benar-benar kasih kepada Allah, kita kasih kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu kalamullah. Quran ini kalamullah. Kita nak tahu apa arahan Allah kepada kita, baca Quran. Buka Quran. Fahami kandungan Al-Quran. Alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda kasih kepada Allah ialah kita kasih kepada Al-Quran. Sekarang kita kasih tak kepada Al-Quran? Berapa masa kita peruntukkan untuk membaca Al-Quran? Kalau banding dengan waktu yang kita peruntukkan untuk membaca akhbar, tiap-tiap hari satu jam tak cukup lagi. Habis akhbar, utusan Malaysia, berita harian, sinar harian, harakah tu jaga-jaga. Sejam tak cukup masa. Tapi Quran, berapa minit kita baca satu hari? Baca Quran dapat pahala. Baca akhbar ni tak dapat pahala, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi kalau percaya kepada berita-berita fitnah. Dapat dosa ada lah. Bukan tak boleh baca. Tapi peruntukkan masa sekurang-kurangnya sama dengan baca akhbar. Tak pernah baca Quran ni.
Dia kadang-kadang tak rasa. Kita boleh baca sahabat, bukan tak boleh, tapi kena tapih. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik bawa berita, kena tabayyun, selidik dulu. Tak boleh kita cepat-cepat nak percaya. Fatabayyanu, tabayyun, cek dulu. Fatasabbatu, dalam kiraat lain disebut in ja'akum fasikum binaba'in fatasabbatu, pastikan dulu. Jangan kita cepat-cepat percaya. Antusibu qauman bijahalah. Kalau kita percaya berita palsu menyebabkan kita menghukum suatu perkara dalam keadaan kita jahil. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhir sekali kita akan menyesal terhadap hukuman yang kita putuskan berdasar kepada berita bohong, berita palsu. Baca Quran banyak pahala. Man qara harfan min kitabillah, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Siapa baca satu huruf daripada Al-Quran dapat satu kebajikan, satu kebajikan diberi balasan sebanyak 10 kebajikan. Satu huruf Alif Lam Mim, Nabi sebut bukan satu huruf, tiga huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Siapa yang membaca Alif Lam Mim, dia telah baca tiga huruf dan dia telah dapat 30 kebajikan. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, alamat kasih kepada Allah kita kasih kepada Al-Quran. Jadi kita kena baca Quran dan kita kena ikut ajaran Al-Quran. Baca biar kita faham, tak faham kita belajarlah. Ni ada setengah orang boleh buat kenyataan hukum hudud tak ada dalam Quran, itu cuma rekaan ulama-ulama fiqh saja. Dia baca ada Quran. Dalam Quran disebut berkali-kali kalimah hudud itu sendiri. Tilka hududullah. Tu kalau orang tak faham bahasa Arab dia tahu tilka hududullah. Hudud tu hudud. Wal hafizuna li hududillah. Ha tu hudud tu. Wa man yata'adda hududallah. Tu hudud lah tu. Perkataan itu disebut berkali-kali. Hukumnya disebut dalam Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan hendaklah dipotong tangan. Itulah hukum hudud. Boleh ada orang cakap tak ada dalam Quran. Kita nak tanya Quran mana yang dia baca? Yang tak ada dalam Quran tu kamu baca Quran mana? Tolong bagi tahu Quran mana yang tak ada. Ini pandangan yang sesat dan menyesatkan. Tanda kasih kepada Allah, kasih kepada Al-Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi. Tanda kasih pada Al-Quran, kita kasih pada Nabi. Kerana Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dibaca kepada kita. Malaikat Jibril mari baca kepada Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah ay fattabi' qira'atah. Bila kami selesai membaca kepada kamu Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril, fattabi' qur'anah, maka kamu ikutlah bacaan dia. Qur'anah ay qira'atah. Malaikat Jibril baca satu ayat, kamu dengar dulu, kemudian kamu ikut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu segera menggerak-gerakkan lidah kamu kerana terlalu nak mengikuti bacaan Malaikat Jibril. Jangan. Jibril baca satu ayat, dengar baik-baik, tuan sebut, kemudian lepas tu kamu ikut.
fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Quran dibaca kepada Nabi, malaikat Jibril mengajar Nabi. Nabi baca kepada sahabat dia, kepada umat dia. Sebab tu kita kena kasih kepada Nabi, sebab Nabi adalah rasul, utusan Allah. Al-muballighu 'anillah. Dia menyampaikan ajaran Allah. Apa yang disampaikan itu ajaran Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap mengikut keinginan hawa nafsu dia, tidak. Tetapi apa yang dia ucap adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alamatu hubbin nabi hubbus sunnah. Tanda kasih pada Nabi, kita kasih pada sunnah Nabi. Kasih kepada sunnah Nabi, kasih kepada hadis Nabi. Wa 'alamatu hubbillah wa hubbil Qur'an wa hubbin nabi wa hubbis sunnah hubbul akhirah. Tanda seseorang itu kasih kepada Allah, kasih kepada Quran, kasih kepada Nabi, kasih kepada sunnah, ialah seseorang itu kasih kepada akhirat. Kasih kepada akhirat. Akhirat ni kita nak pergi pun kena pergi, tak nak pergi pun kena pergi. Tak ada pilihan. Mati ni, kalau nak mati pun mati, tak se mati pun mati. Tak ada pilihan. Semua kita kena menuju ke akhirat. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, carilah. Tuhan suruh cari. Cari dengan apa? Fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Cari dengan apa yang Allah kurniakan kepada kamu di dunia, dengan harta kamu, dengan pangkat kamu, dengan kesihatan kamu, dengan kuasa kamu. Kamu kena guna. Cari apa? Ad-daral akhirah. Cari akhirat. Dunia ni kita duduk atas dunia dah. Orang cerdik dia cari hak tak ada. Hak ada cari apa? Ambil hak ada tu baru cerdik. Ni hak ada depan cari juga. Ah tu tak cerdik. Eh? Mata cari apa tu benda ada dah tu? Eh? Kita kena guna dunia hak Tuhan bagi. Tuhan sebut cari akhirat. Nu cari akhirat. Orang kita ni cari dunia. Dunia ni ada kat kita dah ambil eh. Tak payah cari, ambil. Ha. Ambil yang halal, yang menyelamatkan kita di akhirat. Hak haram jangan ambil. Tu. Tuhan suruh cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama, jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Ha, kamu nak buat rumah besar, tak apalah, asal halal. Dengan duit yang halal, tak ada masalah. Buat nak buat apa pun, jangan ambil duit orang. Nak bangun ni apa, buatlah. Jangan rapah duit royalti orang. Orang tak boleh. Tak boleh. Sebab tu Nabi sebut ada hadis, man akhadha shibran min al-ard zulma tuwiqahu min sab'i aradina. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Siapa ambil tanah orang secara zalim walaupun sejengkal, Allah Ta'ala akan belik tekak dia sampai 7 lapis bumi. Kalau ambil tanah sejengkal pun dia belik sampai 7 lapis bumi. Kalau apa royalti minyak, ha, dia belik ngatur minyak ke pula.
Jadi kita apa yang kita nak buat, kena ingat, biar lepas akhirat. Kalau lepas akhirat, silakan. Kalau tak lepas, jangan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama, jangan kamu lupa bahagian kamu dunia, ambillah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka kepada orang yang buat kerosakan. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ajaran Islam ini, Nabi terpaksa berdepan dengan cabaran-cabaran yang cukup banyak. Cabaran yang hebat. Kita jangan ingat senang nak sapa Islam kepada kita ni. Sebab tu bila tu ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Allah perintah Nabi Muhammad supaya beritahu Islam ni kepada keluarga yang terdekat. Lalu Nabi buat majlis jamuan di rumah dia, panggil waris-waris keluarga yang terdekat, pok-pok saudara dia, sepupu, waris yang dekat belakang. Rasulullah panggil datang ke rumah dia. Rasulullah buat jamuan makan. Rasulullah jamu dulu. Lepas jamu, Rasulullah pun nak berucap. Tiba-tiba bangun Abu Lahab, pak saudara Nabi. Dia berucap dulu daripada Nabi. Nabi tak sempat berucap. Di rumah Nabi. Tengok cabaran. Biarlah tuan rumah cakap dulu. Ni dah ke dia. Dah lah makan nasi rumah orang. Tak ada tuan cakap dia pula bersara. Abu Lahab kata kepada Nabi, ya Muhammad, haulai umumatuka wa banu ammik, wa qad balagana annaka kharajta ala dini qawmi wa da'auta ila dinin jadid, fala tu'arridanna qawmaka ila ghadabil arab, fa innahum yaghdabuna lidinihim wa yahbawna an yufariquh, wa laysa lana qudratun ala harbihim, farji ila dini abaika wa ajdadik fahuwa khairul lak, wa illa habasnak hatta tashfiya min maradika hadha fa nahnu awla bi ta'dibika min an yu'addibaka ghayruna fa yusbihu dhalika 'aran 'alaina. Ini ucapan Abu Lahab di rumah Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, yang datang berhimpun di rumah kamu ini adalah keluarga kamu yang terdekat. Bapak-bapak saudara kamu, sepupu-sepupu kamu. Dan aku dengar berita, kata Abu Lahab, bahawa kamu telah keluar daripada agama nenek moyang kamu. Kamu ajak orang ramai kepada agama baru. Wahai Muhammad, janganlah perbuatan kamu ini menyebabkan habis orang Arab di Mekah ni menentang keluarga kita kerana kamu. Ni perbuatan kamu ni menyebabkan habis orang lawan kita. Dan aku nak beritahu kepada kamu, kata Abu Lahab, orang Mekah tidak akan tinggal agama mereka. Dan kalau kamu nak harap sokongan kami kepada kamu, kami tidak mampu berdepan dengan seluruh orang Arab kerana mereka tak akan tinggal agama mereka. Dan mereka marah kalau siapa usik agama mereka. Oleh kerana itu lebih baik kamu kembali kepada agama nenek moyang kamu. Kerana itu lebih baik bagi kamu. Kalau kamu enggan, wahai Muhammad, aku akan tangkap, aku akan penjarakan kamu. Pak saudara bagi amaran nak tangkap. Bukan senang. Nabi diam, Nabi senyap, Nabi tak jawab, sepatah pun Nabi tak jawab. Ini cerdik Nabi. Bila Nabi tak jawab, waris-waris Nabi yang lain masa
Tengok ke Abu Lahab, tak suka sikap Abu Lahab. Dengar dulu Nabi nak kata apa, tak ada kata apa lagi. Nabi senyap. Ini cerdik Nabi. Sebab tu kalau jumpa orang macam ni, macam ni, tak payah jawab. Dia ni macam ni, gila. Biar dia cakap sorang, orang tahu kata dia gila senang. Haa, tak boleh ikut sangat orang gila. Nanti orang kata kita pun gila juga. Nabi senyap. Lalu majlis tersebut berlalu begitu saja. Keluarga Nabi yang lain balik dalam keadaan tak puas hati dengan tindakan Abu Lahab. Lalu Nabi buat majlis kali yang kedua, panggil orang yang sama ke rumah Nabi. Setelah selesai Nabi buat jamuan, lalu Nabi bangun berucap. Abu Lahab pergi juga, tak berani dia duduk dia sebab orang marah dah ke dia. Lalu Nabi berucap. Nabi kata, alhamdulillah, ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaih wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah amma ba'du fa inna ar-ra'id la yukadzibu ahlah wallahi law kadzabtu an-nasa jami'a ma kadzabtukum wallahi alladhi la ilaha illa hu inni la rasulullah ilaikum khassatan wa ila an-nasi ammatan wa qad amarani Allahu an ad'uwakum ilayhi faqala ta'ala wa anzir 'ashiratak al-aqrabin wa ana ad'ukum ila kalimatayn khafifatayn 'ala al-lisan thaqilatayn fil mizan shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ya bani 'Abdul Muttalib ma a'lamu shabban ja'a qaumahu bi afdala mimma ji'tukum inni ji'tukum bi khairi ma fid dunya wal akhirah faman yujibuni li hadha al amri wa yu'aziruni 'ala al qiyam bi. Rasulullah menyatakan segala puji bagi Allah, aku memujinya, aku memohon pertolongan daripadanya, aku beriman kepadanya, aku naik saksi tiada tuhan melainkannya, tidak ada sekutu baginya. Adapun kemudian daripada itu, seorang pemimpin, kata Nabi, dia tidak akan tipu keluarga dia sendiri. Pemimpin, dia tak akan tipu anak-anak dia. Nabi kata, demi Allah, kalau aku tipu orang lain pun, aku tidak akan tipu kamu, kerana kamu anak-anak aku. Sama telah kamu tahu, aku tak pernah tipu sesiapa. Nabi digelar Al-Amin, orang paling amanah. Tak pernah bohong Nabi. Tak pernah bohong. Takkan aku nak tipu kamu keluarga aku? Demi Allah, kata Nabi, yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya aku dilantik oleh Allah menjadi Rasul kepada kamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Allah memerintahku melalui firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Maka aku mengajak kamu supaya kamu mengungkapkan dua kalimah. Dari segi sebutannya terlalu ringan kalimah ini, tetapi dari segi timangan di akhirat adalah terlalu berat, iaitu ucapan la ilaha illallah, penyaksian tiada tuhan melainkan Allah, dan penyaksian Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah. Ini dua kalimah syahadah yang dari segi ucapannya terlalu ringan, dari segi timangan terlalu berat. Rasulullah menyatakan, wahai keturunan Abdul Muttalib, tidak ada seorang pemuda pun yang pernah bawa ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang aku bawa. Lalu Nabi tanya, siapa yang nak tolong aku? Siapa yang nak tolong aku? Siapa yang nak sahur suruhan aku? Dan siapa yang nak tolong aku? Lalu Nabi duduk. Bila Nabi tanya siapa nak tolong dia, lalu Abu Talib bangun cepat-cepat. Dia bimbang takut Abu Lahab bangun pula. Abu Talib, pak saudara Nabi, yang pera Nabi,
selepas daripada kewafatan, selepas daripada kematian Abdul Muttalib. Lalu Abu Talib bangun. Abu Talib kata, ya Muhammad, haulai qawmuka mujtami'un wa innama anaka ahadihim wa in kuntu aktsaruhum ma'rifatan bik anta wallahi as-sadiqul amin ma jarrabtu 'alayka kadhiban qattu fadhhab lima umirta bih la natakhalla 'anka abada ghayra anni la uridu an ufariq din 'Abdul Muttalib. Kata Abu Talib, wahai Muhammad, ini semua keluarga kamu belaka. Keluarga kamu belaka yang berikut. Termasuk aku salah seorang daripada keluarga terdekat kamu. Dan dalam ramai-ramai hadis ni kata Abu Talib, aku yang paling mengenali kamu. Memang Abu Talib pegang Nabi daripada kecil. Lalu Abu Talib menyatakan, kamu wahai Muhammad, demi Allah, kamu seorang yang benar. Kamu seorang yang amanah. Kamu tak pernah berbohong. Dalam riwayat hidup kamu, kamu tak pernah berbohong. Oleh kerana itu, teruskanlah apa yang Tuhan perintah kepada kamu. Bawa, teruskan. Hom bawa tu benar, mu tak bohong. Bawa. Dan aku tidak akan biarkan sesiapa menyakiti kamu. Cuma aku nak tegaskan, kata Abu Talib, aku sendiri tak boleh tinggal agama nenek moyang kita. Tapi hom bawa tu teruskan. Jadi saya nak jelaskan bahawa bukan senang nak sampai Islam. Itu Nabi baru depan keluarga dia, depan orang lain lagi. Oleh kerana itu, bila Islam sampai kepada kita, kita terima Islam, kena terima sungguh-sungguh. Kena amal sungguh-sungguh. Terima Islam yang syumul, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam yang syamil, yang kamil, yang lengkap, yang syumul, yang merangkumi setiap kehidupan manusia. Barulah sambutan Maulidur Rasul kita benar-benar memberi arti kepada kita. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.